Assalamualaikum. Dan hari ni kalau nak tahu saya nak buat apa ya? Hari ni memang lain sikit dia punya kata menu ataupun resepinya. Saya ada timun, saya ada cili merah, cili hijau dan juga saya ada tairu. Mari kita perhatikan apakah yang akan saya buat. Teka tak? Kita boleh hiris timun ni. Dia ni lebih kurang macam acar kita lah. Tapi yang paling ringkas. Kalau nak dadu juga boleh. Kalau nak potong seperti orang kata lidi mancis juga boleh. Dan di sini saya akan gunakan cili hijau. Kita boleh potong dadu. Sekarang ni kita ambil cili merah, juga kita potong dadu untuk bagi warna je ni. Sebab tu ni kita boleh juga tambah bawang, bawang kecil ya yang dihiris, tapi di sini saya tak tambah. Kita satukan bersama dengan cili hijau tadi dan juga timun. Seterusnya saya akan masukkan tairu dan kita gaul dia ya hingga rata. Kalau siapa suka nak tambah jus lemon juga boleh. Nak bagi sedikit atau secubit garam juga boleh. Dah pun siap. Ha, ni dia raita yang telah saya siapkan tadi. Ia agak simple sebab raita ni ada pelbagai jenis ya, yang ada menggunakan rempah dan kata sayuran yang lain. Bagi mereka yang ingin mencuba, jangan lupa ya, ini set resipi daun nasi daun pisang saya. Dan kalau ingin mencuba, saya akan share linknya tadi. Dan jangan lupa subscribe, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Dan tekan butang loceng. Sampai tersasul-sasul saya tekan butang loceng. Dan jangan lupa mencuba.